Assalamualaikum pemirsa. Oke, jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya ada servisan TV tabung 14 in untuk mereknya StarTech. Ini termasuk mesin Cina ya. Dengan kerusakannya suaranya ada dan normal, tetapi gambarnya tidak ada sama sekali. Oke, langsung kita bongkar TV-nya. Dan oke, ini bagian dalamnya. Seperti biasanya kalau TV tabung, biasanya kalau tidak dibuka lama kotor sekali. Kita bersihkan dulu. Dan setelah dibersihkan, untuk langkah selanjutnya sebelum pengecekan tegangan, kita harus mensolder ulang dulu ya. Karena biasanya TV kalau belum pernah diservis atau lama tidak diservis, solderannya sudah pada retak seperti TV ini. Kita lihat di kaki-kaki flyback semuanya retak. Di IC vertikal juga ini. Di regulator juga semuanya ya. Ini semua bagian atau bloknya rusak di solderannya. Kita cek di RGB outnya. Ini juga solderannya sudah pada retak. Oke, langsung saja kita solder ulang semuanya. Kita lihat di blok RGB out ini malah sangat parah ya. Di setiap kaki transistor ini retaknya parah. Oke, setelah selesai semuanya disolder ulang, sebaiknya untuk PCB kita olesi thinner ya. Kita bersihkan dengan thinner supaya lebih kelihatan bersih dan terlihat mana jalur yang sudah kita solder dengan baik, dan jika ada yang korslet kelihatan. Oke, selanjutnya kita biarkan sampai kering dulu, atau bila ingin cepat kering kita bisa menggunakan blower. Dan setelah kering, langsung saja kita coba. Nanti kalau belum jadi, baru kita lakukan pengecekan tegangan. Karena tadi untuk kerusakan solderan sangat parah ya. Sudah banyak sekali yang retak di semua blok rangkaian. Langsung kita colokin stekernya. Dan langsung jadi ini. Jangan sepelekan solder ulang ya, karena sangat penting menyolder ulang semua solderan yang retak. Dan ini solusinya hanya menyolder ulang saja dan TV sudah celing. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.